Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menyembunyikan isi chat WhatsApp di notifikasi. Nah, biasanya nih kalau ada chat WhatsApp yang masuk, pasti di notifikasi bakalan kelihatan sebagian dari isi chatnya, kayak gini. Nah, ini kan masih terbaca ya teman-teman dan masih kelihatan sebagian dari isi chatnya. Dan kalau kayak gini, pastinya orang lain bakalan bisa baca juga sebagian isi chat WhatsApp kita di notifikasi. Nah, gimana sih cara untuk menyembunyikannya? Nah, caranya kita masuk dulu ke menu setelan di HP kita. Terus, di sini kita pilih menu aplikasi. Pilih kunci aplikasi. Tap di bagian hidupkan. Kita masukkan kunci polanya dulu, misalkan seperti ini. Gambar lagi, tap berikutnya. Di sini tap nanti aja, tunggu beberapa detik. Ini nanti aja. Setelah itu kita hilangkan checklist di aplikasi yang lain, sisakan WhatsApp. Pastikan WhatsApp-nya checklist hijau seperti ini. Tap gunakan kunci aplikasi. Ini batal aja. Oke, sekarang kita tap di bagian ingin menyembunyikan notifikasi. Di sini. Nah, pastikan WhatsApp-nya udah aktif seperti ini ya teman-teman. Untuk menyembunyikan sebagian isi chat WhatsApp-nya di notifikasi. Oke, kalau udah, kita tinggal lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Sekarang isi chatnya udah nggak bisa dibaca lagi ya teman-teman. Cuman ada keterangan 5 pesan dari 2 chat. Jadi kalau misalkan ada chat WhatsApp yang masuk lagi, itu nggak bakalan kelihatan sebagian isi chatnya di bagian notifikasi. Bakalan seperti ini tampilannya. Beres, jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya menyembunyikan isi chat WhatsApp di notifikasi. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!